Pak Yongki, saya laporan dari Mbak Rike, anggota DPR RI kita, tetapi ini bekerja dengan tetap kesungguhan untuk langkah-langkah kemanusiaan. Saya mendengar bahwa istrinya Pak Yongki sekarang sedang tertahan di Suriah karena jadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kebetulan Pak Yongki, saya sekarang sedang menangani hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu, barangkali saya bisa menolong Pak Yongki, tolong nanti kronologi kasus, titik masalahnya di mana, dan seluruh dokumen dan keterangan yang diperlukan dititipkan kepada Bu Rike. Nanti saya akan kerjakan dari kantor saya secepatnya. Jangan takut kepada siapapun, kita harus lawan setiap sindikat yang menghancurkan atau mengancam martabat kemanusiaan. Sikat ya, sindikat. Ya, sikat sindikat. Lapor segera Dede Asia dan sikat sindikat. Saya Masister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.